Saya Eko Edi Rianto. Saya pengrajin blangkon. Nama usahanya Viko Blangkon. Alamatnya untuk ngerajin di sini, alamatnya Ngeruki RT2 RW17 Ngeruki Sukoharjo. Awalnya itu ya ikut orang, merintis ikut orang selama 3 tahun. Nah, saya inisiatif ingin buka sendiri untuk apa ya, ingin mandiri sendirilah. Dari ingin usaha blangkon itulah, dari tempat kampung ya Pak ya. Dari kampung itu home industri blangkon. Nah, awal mulanya dari situ, ingin meneruskan budaya Indonesia. Pemasarannya ya di tempat pariwisata Pak. Pariwisata seperti di Jogja, seperti di Kudus itu banyak wisatanya religi ya, itu peminatnya blangkon ya, dari pedagang-pedagang ada. Sama di Jogjanan itu wisata-wisata di candi-candi sama Malioboro ya, itu kalau jualannya di situ peminatnya pedagang. Luar kota baru di Kalimantan Pak. Kemarin juga ada ambil pedagang itu ke Kalimantan, saya kirim ke Kalimantan, Kalimantan kekirim ke Malaysia. Kalau pasang surutnya lah, blangkon itu membutuhkan panas Pak. Membutuhkan panas. Kalau cuaca, tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas, itu blangkonnya lah bisa kering, jadi bagus. Kalau musim hujan, blangkonnya belum, gimana ya, nggak bisa bagus ya. Produksinya berkurang kalau musim hujan.
Blangkon Solo. Solo namanya Solo Samurai. Kalau yang ini Jogja Batik. Jogja ini, Pak. Itu dari nang kalau Solo pakai ini kertas. Pakai kertas. Kalau di Jogja pakai mondol sininya. Bedanya nanti dikasih ini lah kertas, Pak. Nah, nanti di Jogja ini dikasih mondol. Beda. Dari bentuknya juga beda. Harga jualnya ya juga beda nanti. Pesanan paling besar ya sekitar 25-an kodi, Pak. Dari pedagang. Suka dukanya kalau karyawannya pada enggak masuk, produksinya permintaan pasar meningkat, kita anu, Pak, gimana ya, pusing. Kalau ngerajin itu, blangkon itu tergantung cuaca, Pak. Cuacanya panas, kualitas blangkonnya pasti baik. Ciri khas nggak ada, Pak. Ciri khasnya blangkon ya kayak gini, kalau Solo gini. Tergantung permintaan pasar. Permintaan pasarnya minta motifnya kayak apa, saya bikinin. Ya di kemari ya seperti ini, Pak. Kalau di pasar ini hitam sama selerek, ini namanya blangkon samurai. Jogja samurai. Kalau pasar permintaannya kayak gini, Pak. Gini sama yang ini, sama yang batik-batik kayak gini motifnya. Ya saya basicnya saya untuk di wisata, jadi kelilingan cara-cara nih, ngerajin langsung ke wisata, anu apa, kelilingan blangkon
nyano nawar-nawarin pedagang. Nah, jual langsung ke pedagang. Ini permintaan ya dari Jogja di wisata Prambanan, Borobudur, Malioboro, Yesuan, wisata sekitaran Jogja, Pak. Pasarannya ya kalau ingin ya bisa ke luar negeri ya, Pak. Ingin mengembangkan sayap di sana kalau pun. Kalau Blangkon itu lah warisan budaya, Pak. Jadi ya kita apa ya lestarikan ya biar enggak punah. Gimana ada Jawa itu lah biasanya lah pakai Blangkon. Jadi kita gimana ya biar enggak punah aja kalau Blangkon pakai Blangkon itu. Biar budayanya Indonesia ada Jawanya masih lanjut gitu, Pak.